Kuntilanak sialan, emang bener. Oke, balik lagi di Bilik Gaming bersama gue Indra. Kali ini gue mau mainin salah satu game dari Android ya, dari platform Android. Gamenya bergenre petualangan yang berjudul Horror Hospital 2. Oke, langsung aja ya, kita langsung buka gamenya seperti apa dan bagaimana. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya. Bagi yang suka, klik like agar supaya channel ini terus update seputar video tentang game. Oke ya, kita mulai. Horror Hospital 2. Oke, langsung aja ya. Gua sebenarnya baru pertama ini main game ini, Horror Hospital 2. Sebelumnya gua main sering gua mainin tuh yang di Android itu yang horror itu Ice the Horror. Oke, gua mau coba ini kayak gimana sih? Sebelumnya sebelumnya ada kita cerita dulu ya di sini. Sorry ya, gue nggak begitu paham sih bahasa Inggris. Oke, loading, kita mulai ya. There is a secret files. Hey, siapa itu? Halo Miss. Oh, dia apa ya? Sorry, bentar. Oh, ternyata gua bawa motor ya. Apa motor si Miss itu ya? Sama gua harus daftar apa gimana ya? Oke, gua langsung aja deh masuk ke rumah sakitnya. Hospital ya. Kayaknya ini game berat banget di RAM 3GB, soalnya kayak agak crash gitu ya. Mungkin belum update juga ini kayaknya. Tapi gua apa tuh? Oh, gua kekunci, bro. Kunci. Wah. Ini mulai menyeramkan nih. Di sini gua kayaknya harus bener langsung. Gua langsung masuk aja deh. Oh, dikunci. Kita cari jalan yang lain. Kayaknya gua lihat sesuatu, seseorang. Nggak bisa. Ini agak crash mungkin karena gua juga lagi ngerekord juga ya, jadi suaranya agak crash. Gak tau juga ngebug juga. Oh, ternyata dikunci. Enggak, gua jadi berarti akses gua tuh hanya cuma ke sini, tapi find the key. Oh, ternyata gua harus menemukan kuncinya ya, kunci dari buat membuka pintu itu ya. Gue baca-baca dulu deh ya. Siapa tahu ada di semak-semak ini kunci. Ini kontrol untuk larinya kayaknya menurut gue sih nggak begitu ini ya. Oke, gua cari dulu kunci di sini. Oh my god. Fuck. Apaan tuh? Woi. Siapa tuh? Apa nih?
Kucing kali ya? Gila. Kaget, bro. Oke, bukan apa-apa ya. Oke, di sini ada ruangan. Kayaknya ini di sini deh tempat untuk kuncinya. Gila, gua kaget tadi. Oh, oke, gua menemukan kuncinya. Apakah gua... Ah! Fuck. Damn. Kuntilanak sialan, emang bener. Fuck. Fuck, 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 fuck. Anjir. Mana lu kuntilanak lu? Sialan emang. Kaget, bro. Sorry, gua emang kagetan orangnya. Dan gua juga baru pertama kali ini main games. Sebenernya gua enggak ribu sih sebenernya orangnya. Kalau wow, 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 wow. Wow 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 apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Lari 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 apa tuh? Di belakang gua kayaknya. Di belakang gua. Oh my god! Ah! Gua harus masuk, gua harus masuk. Ayo 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 ayo. Ah. Akhirnya gua masuk juga ke dalam. Dan terbebas dari si bapak-bapak botak itu ya. Shit. Wow. Di dalam ternyata ada apa? Kita cari dulu. Ini dikunci. Ini sepertinya kayak apa ya, kamar mayat ya. Oh my god, fuck 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 fuck. Halo, fuck. Ternyata nggak ada orang di sini. Memang benar itu apa? Apa ya, dia hantu beneran ya. Cuma gua ngeri si bapak botak tadi itu masuk ya, dia soalnya nyakar-nyakar gitu. Ternyata depan gua ada sosok ya. Itu si bapak botak tadi. Gua mesti lari kemana ini? Dan gue bingung ini nyari untuk menghadapi si bapak botak itu. Oh my god, fuck, damn. Ternyata si Mbak Kun itu ngagetin ya. Main ini jump scare banget, emang bener. Ini game bener-bener ngagetin ini. Apa tuh? Apakah ada orang? Halo. Itu si bapak botak tadi itu. Dia mau kemana itu? Halo? Dia habis ngapain di sini ya? Gak ada yang bisa dibuka pintu. Dan gua bingung ini cara menghadapi. Oh, ada satu pintu yang bisa dibuka. Halo? Tutup dulu.
Ntar ada yang masuk lagi dari belakang. Gue kayaknya mesti cari senjata atau apa ya buat menaklukkan si bapak yang tadi ya. Apa botak? Oh shit. Apa tuh? Gua melihat sekelebatan kayak orang lewat ya. Oke. Kayaknya berasal dari sini ya. Ternyata nggak bisa dibuka. Oke, gue menemukan satu kunci lagi untuk membuka ruangan selanjutnya ya. Kayaknya gue juga mesti cari pintu untuk melewati misi selanjutnya ya. Dan gue ini masih bingung, ini gue mesti kemana, apa harus menghadapi si bapak yang tadi yang ada di ruangan pertama tadi. Itu ada kayak seorang sosok ya, sosok, sebut saja itu sosok. Tadi dulu gua cari dulu deh, cari pentungan kek, apa kek yang bisa dipakai nih, pentungan kek. Nggak ada ya. Oke, nggak ada bro. Ini apa nih? Gua mesti memaksakan untuk lewat ke pintu yang tadi yang dijaga si sosok tadi ya. Nah, itu dia orangnya tuh. Ini seorang apa sosok? Halo? Oh my god. Ya. Dia gua kira orang ya. Apa ini? Ternyata dia bukan menjaga, hanya meruas-ruas saja ya. Gua curiga nih. Gua curiga kayaknya ada sesuatu nih. Oh, ada. Kirain gua ada yang boker. Bang. Gak ada, kayaknya gua harus nyari pintu lagi untuk kayaknya ini pintunya ini kali ya. Oke, ternyata pintunya gua udah masuk mau ke lantai selanjutnya. Cuma cukup dulu deh dari gua soalnya mudah, bro. Kayaknya nanti gua terusin di video selanjutnya ini game. Bagi teman-teman yang suka game ini, sehingga silakan tekan tombol like-nya. Dan jangan lupa untuk subscribe, dukung Bilik Gaming agar terus upload video game terbaru. Salam Bilik Gaming dan sampai jumpa. Bye.